Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain Truck Simulator USA atau America Evolution ya. Dan dalam kesempatan kali ini adalah episode yang terakhir ya untuk part pertama atau chapter pertama. Ya pokoknya nanti jika ada updatean mungkin game ini nanti kita akan bermain lagi ya mungkin. Dan dalam episode terakhir kali ini kita akan mencoba meng-custom truknya ya. Jadi seperti apa nanti kita lihat saja ya. Dan di sini sedang loading map. Ya pokoknya kita tunggu saja. Dan mohon maaf jika kita belum bisa membeli truk yang terbaru ya, karena untuk bermain truk Amerika ini sangat lama sekali ya untuk durasinya. Jadi saya juga masih ada beberapa kesibukan di dunia nyata, jadi agak seret gitu untuk membuat konten. Jadi ya harap maklum aja ya. Mungkin kita jika ada waktu luang bermain nano ya game yang lain seperti yang di polling itu, game truk simulator driving itu ya, yang World Truck Simulator Driving WTDS kalau nggak salah ya, pokoknya itu ya. Nah, di sini ada apa ini, macam pengaman ya di sini. Oke, kita platnya nggak usah, ini knalpotnya kayaknya bagus yang bawaan ya, karena ya untuk kegantengannya sama saja sih di sini, cuma beda model doang ya mungkin. Jadi sini sternya kok nggak bisa dilihat ya dari interiornya. Kita lewati saja. Dan di sini ada light, mungkin lampu yang kecil-kecil itu ya mungkin. Tapi ya gimana ya, nggak usah saja, kita pasang sun visor. Oke, dan kita cek bannya itu apa saja di sini. Bannya seperti ini semua ya, nggak ada yang mewah gitu ya. Ini aduh pakai gold dong. Oke, dan di sini gold kita itu masih nol ya, jadi belum bisa membeli lampu beacon ya atau rotator, itu belum bisa. Waduh, ini caranya goldnya ini gimana ya teman-teman? Mungkin ada yang bisa. Dan di sini apa ini? Oh, di sini ada bendera juga. Flags. Aduh, pakai gold semua dong. Oh, sudah habis ya di sini customannya. Warnanya kita ganti juga biar keren gitu. Dan di sini ada wow, skinnya banyak ya. Namun sayangnya harus memakai gold ya. Jadi ya seperti itu. Gold kita masih kosong. Kita pakai warna apa ya? Abu-abu aja ya. Atau warna apa ya? Coklat biar tidak kotor. Kurang cocok. Terlihat sangat gelap. Hitam, aduh gelap banget ini malah. Setelah ini kita, waduh jangan ini ya, jangan ungu. Wah abu-abu mending ini. Oh abu-abu aja ya. Dan di sini apa ini? Wah ada mesin juga. Waduh instalat ini pilih mana ya? Waduh kok. Kalau kita milih kok langsung berkurang ya ini. Aduh, kita rugi dong. Kebanyakan mencet tadi. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, yang penting kita sudah mengcustom ya.
kurang lebih seperti ini, dari 35.000 sekarang menjadi 7.894. Oke, mantap. Oke, disini ada truk yang sangat banyak dan keren-keren banget ya, mantap. Tapi ya gitu, uang kita belum cukup ya di sini, dan kita kembali saja. Oke, sedang loading map dan terjadilah iklan. Oke, mantap ya. Sebentar kita skip dulu aja. Nah, ternyata kita tadi salah pencet ya. Harusnya kita pencet back malah ke home ya ini. Ya nggak apa-apa, kita masuk lagi, kita loading lagi. Sebentar, ini masih loading ya. Untuk loadingnya ini sama seperti di busit ya, tidak terlalu lama. Tapi entah ya, mungkin tergantung device ya. Ada yang cepat, mungkin punya saya ini termasuk lambat ya mungkin, atau gimana, karena HP lawas ya mungkin. Oke, di sini kita sudah masuk ke gamenya. Ya, perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Oke, mantap. Oh, ini dia truk kita, Bung. Mantap ya di sini. Untuk lampunya sangat banyak sekali, walaupun kita belum menambahkan tadi. Oke, mungkin cukup sekian video episode terakhir Truck Simulator America Evolution ini. Dan bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. See you next time di game Truck Simulator Evolution chapter kedua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simulator.